Oke, halo guys, balik lagi di Razorball Channel. Di video kali ini gue mau review hero terbaru di Lasaga Indonesia, yaitu hero Odin. Jadi Odin ini full support ya, dia bisa ngasih buff, ada 3 buff, merah, biru, sama kuning. Yang kuning tadi itu, nah ini ngasih kebal one hit ya, bukan kebal sih. Kalau kita ngehit yang punya auranya jadi ada serangan baliknya guys ya. Dan untuk yang deholtnya yang pak apa deholt doang itu bisa nge-summon angin, dan dia juga ada aura biru lagi, jadi totalnya ada 4 sih. Kalau yang angin ini, kalau kita kena anginnya dalam keadaan berdiri itu bakal dipulangkan guys ya. Auto dipulangkan ke base masing-masing. Oh ternyata kalau yang aura biru itu skill guys ya. Dan kalau nggak salah tadi efeknya itu hampir mirip helm patriot. Ya mirip sih emang. Nah ini guys ya. Aduh kena anginnya lagi. Dan anginnya itu ngejar guys ya. Jadi kalau dibuat nyelamatin temen itu enak kayaknya. Dari jauh gitu kan. Mungkin tadi durasi skillnya udah hampir habis ya. Jadi nggak ngefek. Bakal dicoba lagi. Nah ini guys ya, jadi efeknya hampir ya sama lah sama Patriot ya, cuman areanya kecil dan ya gua rasa durasinya bentar sih kalau dibandingin sama helm Patriot ya. Ya mungkin bisa nge-counter helm Jinra ya, karena kan kalau helm Jinra itu bisa dipakai ya walaupun kena efek dari helm Patriot. Jadi mungkin aja ini satu-satunya counter buat helm Jinra ya. Dan anginnya bisa diblok guys ya. Setahu gua kan si helm Patriot itu bisa di counter sama helm Jinra ya, cuman gua nggak tahu untuk update terbarunya. Nah kalau yang gear yang SD dari Odin ini bisa ngegagalin helm Jinra guys. Dan ya sih problemnya adalah durasinya tuh lebih bentar dan areanya lebih kecil ya. Gua rasa masih lebih efisien helm Patriot. Cuman mungkin ada efek lainnya juga ya. Oke itu ngedasnya dan basic attacknya bisa ngeluarin kayak laser-laser biru gitu ya. Basic attacknya ring attack aja. Mirip stranger. Nah ini anginnya. Kok nggak ngejar ya? Oh error tadi ya. Mungkin animasinya rada salah tempat itu. Ini aura kuning kalau kena kalau dihit oleh lawan bakal lawannya kena hit balik ya. Dan aura merah ini semacam memberi efek burn. Kalau yang main game MOBA pasti tahu lah, pasti ada item kayak gitu guys ya. Atau kalau di Losage itu bleedingnya mirip ini sih ya, mirip Werewolf Evo atau Laser Ear lah ya. Coba aja gitu ya, satu tim pakai laser ear semua terus di buff sama Odin ini gitu ya. Hero-nya apa itu werewolf. Werewolf Evo terbleeding langsung mati deh. Jadi emang menurut gue nih si Odin ini hero pertama yang bener-bener full support ya. Ya walaupun ada medic juga sih, cuman kalau ini bener-bener lengkap sih, ada buff, ada juga buat nolong temen. Yang anginnya ini kan bisa memulangkan lawan ya. Dan anginnya problemnya juga bisa diblok sama kalau lawan tiduran nggak bisa guys ya. Lawan tiduran nggak bakal kena efek teleportnya, harus dibangunin dulu ya. Ya jadi emang hero nya sih gua rasa emang full support ya, bukan untuk dipakai one hero gitu. Tapi emang salah satu hero yang bisa bikin
apa ya, memperbarui gameplay dari Lusaka nantinya ini. Jadi hero-hero buff kayak gini gua rasa penting ya. Nah oke guys, jadi kayak gitu review dari hero Odin-nya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.